Oke okay guys, selamat petang. Selamat petang ni kita akan memasak cendawan. Cendawan, bahan-bahannya antaranya bawang. Senang ni guys kita masak ni. Masak rebus dengan pucuk miding yang kita kutip tadi. Lebih dulu kita akan memanaskan kuali. Okay. Kita panaskan kuali dahulu. Baru kita akan masak lah. Seterusnya kita akan masukkan minyak masak. Ya, kita akan masukkan minyak masak. Okay guys, seterusnya kita akan masukkan bawang. Okay, masukkan bawang, bawang putih dengan bawang merah ataupun bawang bakung. Okay guys, kita santai-santai petang ni kita masak. Okay guys, kita tunggu sehingga kita punya bawang kekuningan. Okay, tunggu dia sehingga kuning, baru dia ragup. Okay, seterusnya kalau kita agak kuningan, baru kita akan masukkan cendawan. Okay, masukkan cendawan. Baik sekali ya teman-teman. Cendawan yang kita kutip tadi di ladang sawit, di ladang Coronation keluar. Okay, kita tunggu dalam beberapa minit. Sementara kita punya bawang apa, sementara kita punya cendawan masak. Okay, masukkan air ya. Cukup rasa kita masukkan. Okay, seterusnya kita akan masukkan Ajinomoto. Masukkan garam. Ya, cukup rasa ya guys, jangan terlalu masin. Kalau terlebih masin nanti darah tinggi pula guys. Ya, jadi kita masukkan cukup rasa. Kucing tengah mengiau pula guys. Ya, okay, jadi kita ni kau dulu. Okay, kita buat sehingga dia selesai.
ni kulak kita baik guys. Terbaik dari ladang. Price lagi. Sekiranya anda ingin makan kulak ataupun cendawan sawit, bolehlah datang ke Johor guys. Saya sedia membantu anda untuk memasak. Baik guys, satu mangkuk hanya RM2 saja, cas dikenakan. Okey, kita tunggu. So guys, kita akan memasukkan apa tu? Cili. Ataupun lada lah. Kalau di Semenanjung dia akan panggil lada. Masukkan lada ya. Yeah. Okey. Bagi merasakan sedikit pedas lah. Terpulang kalau kita nak campur, kalau tak nak tak apa. Pulang lah guys pada individu masing-masing. Okay guys, guys, kita tunggu dulu ya dalam 5-6 minit untuk masak. Ni sekarang tengah mendidih ya, tengah mendidih kita punya masakan cendawan ni. Tunggu lagi. Baik ya, tengah mendidih. Okay guys, kita akan mengangkat, masukkan dalam becas. Okay, selesai kita punya menu ini. Itu cendawan masak sup terbaik. Jangan lupa guys, saksikan seterusnya Asih memasak pucuk. Seterusnya kita akan memasak pucuk miding. Rempah-rempah kita antaranya cili, bawang putih, bawang merah dan pucuk miding lah. Kita akan buka gas, panaskan kuali. Kita tunggu sehingga panas ya guys. Okay guys, kali kita tengah panas, kita masukkan minyak ya. Masukkan minyak. Okay. Kita tunggu sehingga minyak kita dah betul-betul panas, baru kita masukkan bawang. Kita masukkan bawang guys. Itu dia minyak meletih-meletih guys. Sedap. Masakan ala-ala kampung guys, daripada Borneo. Kita girau-girau dia sikit, gaul-gaul dia, pusing-pusing dia guys.
guys, kita masak ni jangan stres guys, mesti happy baru masakan kita rasa sedap. Oh, kita akan masukkan pucuk miring guys. Ya, mantap pucuk miring. Begitu sedap ni guys, pucuk miring. Inilah masakan yang terkenal ni, yang biasa kita orang makan guys, bangsa Iban ataupun lebih dikenali sebagai bangsa Dayak lah. Majoriti tahu makan pucuk miring ni. Ini benda sedap guys, benda rare, terbaik dari ladang guys, betul-betul fresh. Okay, kita masukkan itu apa tu, garam sedikit, Ajinomoto. Okey, gaul. Ini tukang goreng memang terbaik saja, kita import. Cep daripada Kapit ya, memang terkenal lah di Kapit dengan masakan ikan empurau dia. Ini kali empuraunya tak ada, air sudah banjir di negeri Johor, jadi empuraunya tak dapat berenang ke Johor lah. Okey, kita punya miring hampir masak guys. Okey, kita dah tunggu selama dalam 3 minit. Rasa sayur tak boleh lama sangat guys. Nanti tunjuk kita masukkan gas lah. Dah masak ni. Kita ambil bekas. Kita akan tuangkan. Masukkan dalam bekas pinggan. Okey, siap guys. Itulah dia tadi masakan pucuk miring kita guys.